I boleh buat lagi. It's okay. This is small show. Actually, it's for my client. Yeah. Very good. Respond very good. Yes. Okay. Thank you. Don't. Not now, Tina. I'm busy. I have to see you. You gotta help me. I have a problem here. What is wrong with you? Kat belakang tu kan tengah ada show. Tina. We discuss later. Look, JJ dah tak nak jumpa dengan I, okay? Dah seminggu dah. I don't care. You gotta help me. Tina, apa lagi nak buat? Kalau dia dah tak nak, you nak paksa dia? Hey, look at yourself in the mirror, Tina. You're a model. Beautiful. Everybody wants you. I only want JJ. Can't you understand that? I don't want anyone else. I really don't understand this girl. JJ tinggalkan you sebab dia. JJ halau you pun sebab dia. Ouch. If I were you, no more. But it's okay. We can discuss later. Or you settle your own problem, okay? I'm busy. Dolly. Dolly. Okay, janji you datang. Thank you very much. Come, have a seat. Duduk sama. Yes, Dolly. The line is very detailed. I love it. Dolly, I'm lepas ni akan lebih famous. Jimmy, Roy, thank you so much. You guys are so sweet. Selalu support I tau. Of course. So, design yang mana you suka? All of it. All? Yes. Especially the yellow one. It's so stunning. Oh, the baju kuning is the best. I tell you what, we go upstairs. We go for drinks and snacks, okay? All right. Okay. Lorena. Kenapa duduk sorang-sorang kat sini? Come, let's go. Join I. Jom kita minum kat atas. Sorry, I tak dapat join. I ada hal. Tapi I suka semua design you. Look so elegant and superb. Thank you. Nanti beritahu yang mana satu, ya? Yeah, okay. It's okay. I understand. Nanti kita jumpa, ya? Sure. Bye, dear. Take care. Girls, let's go. You rasa apa Dolly akan buat kalau dia tahu pasal wasiat tu? I rasa dia akan serahkan semuanya pada you. Taklah, you ingat senang ke? You kenal Dolly kan? Pandai butak-belik. I datang sini pun bukan sebab harta tau. I nak tahu sangat kenapa dia benci I. Ish, dia. Kalau pasal harta pun apa salahnya? Bolehlah Cik Nun sumpang sekaki. Cik Nun, dia serius, Cik Nun. Cik Ramli cakap jangan bagi tahu dia.
I pun tak boleh nak tuntut hak I sebagai anak sebab I tak ada bukti. I have no black and white. Sebab itulah Encik Ramli suruh kita hati-hati. Ini pun kira nasib baik dia boleh tolong kita. Pasal mama I guna lawyer yang sama. So dia kira macam kenal I jugalah. Sebab tu dia boleh tolong kita. Tapi mengikut cakap Encik Ramli, Dolly tu kaya raya tau. Ha. Bijak kan dia? Cik nak pergi masuk dululah. Ya? Baik Cik Nur. Nak air lagi? Ah, boleh juga. Tolong you. I ingat nak minta tolong mama papa you. Backup I. Lepas tu bolehlah kita bincang detail. Boleh, boleh. No problem. Nah. Pergi toilet je. Thank you. Hello. Ya. Yeah? Dia ada. Dia ya. Dia pergi bilik air jap. Din eh. Kejap lagi dia datang balik, aku suruh dia call kau balik, okey? Oh, okey. Ni, kau sihat ke tak ni? Din. Din. Hey. Petak pula. Dia orang buat apa tu tengah malam macam ni? Aku telefon JJ yang angkat. Lepas tu dia pergi tandas pula. Dia orang kat mana ni? Siapa yang langgar kita tadi ni? Tina, dia nak langgar saya, bukan langgar you. Jom, saya bawa you pergi klinik. Percaya. Apa lagi? Ha? Bayi ni anak saya kan? I told you it's not yours. Encik Naim punya. Jangan tipu saya lah, Dolly. Ha? Susah saya nak percaya benda-benda macam ni. Apa lagi? Ha? Sekarang you dah pilih Lorena. Be happy with her. Kita. We take our own separate ways. Go! Go! I'm sorry, Madi. Selagi saya tak dapat harta peninggalan Daddy, selagi itu saya akan hidup sendiri.
Dolly, you nak pergi mana ni? I nak cuti satu sem. Yelah, kenapa? Nak pergi mana? Tak payahlah nak tahu. I just need to leave. Okay, I ikut. Tak payah. Why? Kenapa tak payah? Because I can handle things myself. Okay, I nak balik Malaysia. Okay, settle everything. Beranak ke sana, I come back. And I can continue my study. Okay. I pun tak akan beritahu sesiapa. I akan ikut you. Kat sana, you boleh stay rumah aunty I. Rumah aunty I ada kat dalam hutan dalam 2 jam je dari KL. So, tak ada siapa pun akan tahu sampai baby tu lahir. Tak payah. Okay? Like I said, I can handle things myself. No. Keputusan I mutamai. I akan ikut you. You kemas, I kemas. I am your friend. I akan tolong you apa jadi sekalipun, okay? Please. Dolly, betul ke apa yang nak buat ni? I dah tak ada jalan lain, okay? Makan pil pun tak jalan. Ni je, I have to jumpa this bidan. Okay? Jom. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jemput naik. Okey, buat bersabar, okey? Bersabar. Ya, you kena minum air ini. Bidan tu cakap, lepas minum air ini, dia akan cuci semua. Ya? Teruk sangat ke dia tu? Teruklah. Aku dah macam jerit macam tu. Kau orang pun. Yang pergi jumpa bidan buat apa? Klinik kan ada. Kat klinik pun boleh buat kan? Dah pergi dah klinik. Dah macam-macam pil dah makan. Tapi tak ada nak buat juga. Tu yang terpaksa buat kat bidan tu. Kesianlah kat dia. Kau teringat kat Cik Naim tu. Rasa macam nak pukul je dia. Ish.
betul kau ingin buat ni? Dahlah, jangan argue. Time-time macam ni boleh tak? Jangan ambil pinjam. Saya dah cakap kan? Ambil pinjam. No, no, no. Dah. Let go dah. Janganlah risau. Saya akan bela deal. Nanti saya akan datang lagi. Ada apa? Apa yang emergency? Siapa nak masuk ICU? You yang nak masuk ICU. Very funny. I like your sense of humor. Kalau tak ada apa-apa, ya balik. Don't waste my time. Dalam wasiat Mr. William Abdullah, kalau Dolly William Abdullah lahirkan anak, automatically 80% tu akan jadi hak anak dia. Dan balance 20% baru akan diserahkan pada Dolly William Abdullah. So, I cucu Mr. William. Mana you dapat info ni? Tak valid. Tak ada dokumen pun pasal ni. Siapa yang bagi tahu ni penipu? Kalau tak ada dalam dokumen, kenapa takut? Ini memang tak guna kan? Kau nak apa? Kau jangan berangan nak dapat hak aku. Aku bekerja sendiri siang malam. Duit titik peluh aku sendiri. Bukan senang-senang kau nak dapat. Apa yang aku ada, faham? Satu sen pun saya tak nak. Cuma kalau saya cakap pasal harta, baru you akan terus terang, kan? Saya cuma nak tahu hak saya sebagai anak saja. You nak tahu you anak siapa, ya? You nak tahu siapa ibu kandung you? Yes. Okey. I bagi tahu. Memang I mak kandung you, Dia Sofia. Yes. Tapi I tak nak you. I lahirkan you, I bagi pada orang kampung untuk jaga you. I tak sangka you hidup. Kalau I tahu, I bunuh you daripada dulu. Selepas 20 tahun, I ingat hidup I okey. Inilah saat yang paling I takut sekali tiba-tiba you muncul dalam hidup I. Dengar sini. You tak ada hak nak rampas harta I. Kalau betul lah dia tak ada hak dan dia tak layak nak dapat apa-apa, kenapa nanti nak kena takut pula? Sampai sanggup nak cuba bunuh kami. Siapa nak bunuh siapa? Tak pernah bunuh orang pun. You ramai tak orang. Tapi you lupa orang untuk bunuh orang. You clean. Tapi you takkan terlepas dari. Kami akhirnya dah ambil keputusan untuk bagi tahu dia segalanya. Dia berhak tahu, Dolly. Dia tak bersalah. Saya dah ceritakan semuanya dan dia langsung tak nak ambil tindakan pada you.
Tapi bila you colik mak dia, barulah dia bertekad untuk balas dendam pada you. I dah ceritakan semuanya, termasuk wasiat arwah father you. Jadi you bagi tahu dia semuanya tu, Lorena? Mana you tahu? Yang tahu hal ini hanyalah Madi. Madi bagi tahu dengan you. Mana dia? Madi! Madi! Mahade! Ya, yeah, Dolly. Dah sampai masa dah. You hentikan kerja-kerja jahat ni. Saya tak nak tengok lagi orang lain jadi mangsa. You cakap anak yang you kandung tu bukan anak I. Anak orang lain. Tapi rupa-rupanya darah daging I, Dolly. Kenapa you bohong? Sebab Lorena sayangkan you. Dia nak kahwin dengan you. So I korbankan segalanya. Tapi pasal wasiat tu kenapa you bocorkan? Selama ni share I dalam company tu 100% milik I. Sekarang I terpaksa kongsi ke budak kampung ni. You tahu kan? I tak boleh hidup, tak ada duit. Mahadi memang sukakan I dari dulu lagi. Tapi you yang hasut dia. You ceritakan hal yang buruk pasal I. Yang I ramai boyfriend. I ni penipu. Sampai Mahadi nampak I berpelukan dengan Mike. Padahal Mike mabuk masa tu. Dan you yang plankan semua tu. Lepas tu you tunjuk gambar tu pada Mahadi. Sebab you nak dia pergi dekat you. Itu semua plan you lah, Dolly. You tak pernah jujur dengan kawan baik you sendiri. Jadi sekarang ni kau orang ajak aku datang kat sini sebab nak cari kesalahan I lah ya. Hmm? Mahadi. Budak kampung. JJ. Lorena, Lan. Kau orang semua silap. Kau semua tak boleh perangkap aku sebab tak ada bukti. Tak ada bukti yang mengatakan dia ini anak aku. And dia, sebenarnya you bukan nak kasih sayang seorang ibu kan? You cuma nak cari harta keluarga you tu saja. I tak ada niat pun nak dapat kasih sayang daripada mak kandung I sendiri sebab daripada kecil dah ada mak lain yang bela I. I cuma nak tengok sangat perempuan mana yang kejam yang sanggup tinggalkan I bagi kat orang lain. Okey. Sekarang ni you dah tahu. Apa you nak buat? Tunggu apa lagi? Merambus daripada sini. Oh ya. Dalam wasiat itu juga ada mengatakan bahawa kalau anak yang sah sahaja yang berhak menerima harta. So, I tak kahwin. You anak luar nikah. You faham? Tak ada hak. To all my friends, mulai daripada saat ini, kita semua putus kawan. Nanti dulu. Dia bukan anak luar nikah. Apa yang you cakap ni, Mahdi? Madi, stop it. Please don't tell anything. You know I love you, right? Kami nikah masa kat college lagi. Lepas 2 bulan, Dolly mengandung. Dia bagi tahu I, anak tu bukan anak I, anak orang lain. I marah, I ceraikan dia. Tapi I tolong dia. Bila dia dilahirkan, kami sama-sama bagi dia pada orang lain. Dolly bakar semua dokumen. Baru sekarang saya tahu kenapa awak buat semua itu. Sebab awak tamak, Dolly.
sampai bukan tamak. Madi, I memang tak nak bayi itu. Sebab I tahu budak ini akan rampas harta I. I cuma tak nak harta I jatuh kepada orang lain. Madi, you tahu I tak boleh hidup tanpa duit. Hah? Apa you buat macam ini semua pada I? You mampu ke nak bayar hidup I? You tak boleh. You tak mampu. Ya. You ni kan dia mati. Mati tau. Doli, Doli. Lama geram. Doli, please. Oh, no, I bunuh you sekarang. Doli, stop it, Doli. Please, stop it. Bukan dia sepatut mati tau. Sepatutnya you tau. Selama ni, kita orang semua bergantung hidup pada you tau. You bijak. Tapi not now. Sebab sekarang, kita orang semua dah sedar tentang kebodohan dan kesilapan kita orang. Memang kau bodoh, Lan, sebab tu aku kahwin dengan kau. Bukan sebab aku ada hati dengan kau, sebab kau bodoh aku kesian dengan kau. Ingat, daripada you tak ada apa-apa sampai you jadi kaya raya, I yang bagi modal bisnes pada you. You jangan nak lawan cakap I pula sekarang ni. You sedar diri you siapa. Saya dah rakamkan semua pengakuan Puan Doli dan Cik Bahadi. So, dia adalah anak yang sah dan berhak dapat 80% tu. Mahkamah akan memutuskan dia layak berdasarkan pengakuan Puan Doli dan Cik Mahdi. Dia penipu. Tak sah. Jangan percaya cakap seorang penipu. Cik Ramli, kenapa tiba-tiba berpihak kepada dia? Saya yang bayar gaji awak. Saya rasa kesian pada dia. Dia dianiaya oleh ibu yang kejam. Saya rasa salah pada dia sebab terlalu percayakan pada Puan Doli selama ini. Puan Doli dah. Cik Badi. Cik Ruslan. Dia dan JJ. Kalau anda semua nak buat polis report berkenaan dengan penipuan yang dibuat oleh Puan Doli, saya akan tolong draftkan report tu. You all semua cuma serahkan saja pada polis. Tak pun, Cik Ramli. Kami tak sekejam tu. Biarlah. Nanti dia tahu juga macam mana cara orang bersalah hidup kat luar sana nanti. Saya sama juga. Biarlah dia bebas. Saya pun, Cik Ramli. Saya tak ada simpan rasa marah apa pun. Dia tetap mak saya. Semua tu kita akan bincangkan kemudian. Semua harta Puan Doli akan disita. Semua itu akan dinilai oleh pihak mahkamah dan dibahagikan kepada Cik Dia. Baki harta Puan Doli akan dicairkan semula. Syarikat dan semua saham-saham Puan Doli akan dinilai semula. No. No, no, this is not happening. Kau ni kan bawa malapetaka, kau tahu tak? Sebab aku ikut engkau. Remember, this is not the end. Dolly. Apa-apa, dia tetap kawan kami. Dia, kami pun bersalah juga. Tapi tahniah, semua usaha Muni You dah berjaya. Kami semua minta maaf pada You. Syukur Alhamdulillah, semua dah selesai. Terima kasih, Aunty. JJ, Uncle. I'm so glad that I can help you. So, lepas ni you nak pergi mana pula? Hmm.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat, Mak? Alhamdulillah. Jeje. Mak, nak beritahu Mak ni. KL tu semua dah selesai dah. Dia akan tinggal sini tau. Alhamdulillah. Ni nak duduk terus ke? Tak tinggalkan Mak lagi? Tak, takkan tinggal Mak dah. Orang janji tau. Din. 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 Sihat, Din? Sihat. Kau masih lagi sihat, kan? Macam biasalah. Ni aku nak cakap pasal malam tu. Kau dah salah faham sebenarnya. Aku dengan dia ada meeting dekat rumah Cik Nun. Cik Nun ada tapi dia kat dalam bilik. And dia pun dia pergi toilet, jadi sebab tu aku agak kan. Orang tak nampak boleh nak cakap. Orang buat salah, siapa nak mengaku? Din. Kita orang bukan jenis macam tu, Din. Apa benda ni? Tak ada. Din ni dia. Malam tu dia call you. You tak ada. Saya angkatkanlah. Dia ingat kita buat salah pula. Padahal Cik Nun pun ada. Dia tak percaya. Sampai hati tuduh dia. Apa, ingat dia tak tahu baik buruk? Dia tahulah nak jaga maruah diri, maruah keluarga. Oh, patutlah dia call tak angkat. Marah kat dia, eh? Orang tahulah baik buruk. Orang takkan buat benda-benda jahat macam tu. Mak percaya kat dia, kan? Ya, Mak percaya dia. Mak yakin. Din, jangan pandai-pandai buat fitnah kat dia macam tu. Tak baik. Tak maaf dengan dia. Ya, Em. Okay, dia minta maaf, Din. Ikut perasaan sangat. Dia tahu dia salah. Lagi sekali buat dia takkan maafkan Din. Udahlah tu. Mak yang masakkan masakan kampung aja lah ya. Makcik, tak sempat ni. Saya ada kerja lain. Alah, orang tak sudi, Mak. Dia ni. Jom. Dia tolong Mak. Tak payah. Mak seorang boleh masak. Kamu layanlah dia orang berdua ni, ya. Jomlah. Bawa saya jalan-jalan kampung you ke? Pergi JT ke? Boleh? Betul nak pergi JT? Betul. Mak, kita pergi JT sekejap, eh? Yelah. Mak cepat balik. Mak masak sekejap aja. Yelah. Jomlah. Sekali. So, keputusan you dah mutamat ke? You tak nak balik KL? Kampung ni lah tempat I, Jay. Bertahun-tahun mak I cari rezeki kat sini. Berbakti nak besarkan I. Sebenarnya kan, sebelum I masuk kolej lagi, I dah janji dengan diri I. I nak jaga mak. I nak balas semua jasa dia. I nak kerja kat sini. So, Mak tak payah lah buka gerai dia. Tak payah nak buat ikan masin dah. Ai? Macam mana dengan kita? Macam inilah. Kita pun muda lagi, kan? Jauh lagi perjalanan kita. Cuma Ai kesal dengan Tina. Sampai sekarang dia koma macam tu je. Dah nasib dia macam tu dia. Kita tak boleh nak buat apa pun. Tapi you kalau boleh janganlah berubah hati pula. Ai betul sayangkan you. Ai pun sama. Biarlah masa yang tentukan. Dan bukannya kemahuan.
kehidupanku datangnya sendiri. Eh, apa buat kat sini? Keluar sebelum saya panggil polis. Please. Panggillah. Kita tengok polis tangkap I ke tangkap you. Keluar. Malah. Apa you takut sangat I duduk sini? Kat kerusi ni? Oh. You takut kan kalau I dapat duduk terus kat sini? Jangan nak buat lawak, okey? Bangun. Jangan nak pandai bercakap sangat. Pintu keluar kat sana. Okey, okey. Let's make it short. Ya? Yeah? I tak terfikir pun yang you upah orang pukul JJ. Nasib baik dia tak mati. Kalau dia mati, memang naya je you kena tuduh subahat bunuh orang. I sanggup. Janji orang yang I bunuh tu betul-betul mati. Bukan datang balik dalam hidup I nak hancurkan hidup I lagi. Kenapa you benci I sangat? Ha? Kenapa you tak nak langsung I ada dalam hidup you? Apa dosa I? Tak payah nak tanya banyak soalan kenapa apa semuanya. I know the answer. Tu sudah cukup. From the beginning, I know you will ruin my life. That's why I don't need you. Okay? Tak payah nak tanya banyak sangat. You have no luck for me. And I don't need you. You akan ambil semua apa yang I ada. And I don't want that. This place is not for you, my dear. Please leave. I tak faham langsung you ni. I dah pergi. I dah tak nak ada apa-apa hubungan dah dengan you. Tapi you saja panggil I datang balik. Kenapa you pahuran pukul JJ? Hmm? You tahu kan kalau JJ sakit, JJ accident, I akan datang. And Tina, manusia yang tak reti simpan rahsia langsung tu. So sekarang ni maknanya you memang saja nak bagi tahu I yang you terlibat sama dalam benda-benda ni. Why? Sebab I nak you rasa sakit macam mana I rasa sakit dulu. Tak pernah buat you sakit. Hah? Tak pernah buat I rasa sakit. Daripada I mengandung kat you morning sickness, the process of the pregnancy, melahirkan you, pening kepala balik Malaysia nak beranak tu semua tak sakit ke? Dah beranak, bagi kat orang lain pening kepala lagi. Lepas tu you datang sini balik and you just want to ruin my life. Psycho. Cakap lain buat lain. Kali ni I datang nak bagi tahu you yang I takkan patah balik. Dan I akan datang lagi sekali bawakan bukti-bukti yang buat you menyesal kenal I. Senyum. Sengih-sengih seorang ni apa hal? Mak ni suka kacau lah. Korang ada benda nak cakap dengan Mak ni? Apa? Korang dapat duit banyak sangat tau. Korang dah bincang dengan peguam. Korang nak buka rumah anak-anak yatim kat kampung kita ni. Korang bagi nama rumah anak-anak yatim Mariam. Kita ambil lah anak-anak yatim seluruh Malaysia ni. Dia jaga dia orang. Kita jaga sama-sama. Ha, dia jaga sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, ni. Dia beli makanan daripada pasar malam tadi. Malam ni ada pasar malam? Apa tak bagi tahu? Orang dah lama tak pergi pasar malam. Ingat orang mana tak aktif semalam dah? Lut. Tak sangkalah dia orang tu ingat apa dia suka, Mak.
Rahim. Yelah. Ingat beli untuk dia aje. Untuk Mak Yam ni tak ada, sedihnya lah. Sedihlah, Mak. Karipap ni. Karipap. Mak, makan. Alah, kamu ni memang budak yang baik, Din. Terima kasih, Mak Yam. Ya? Tu? Macam mana? Macam mana apa? Itulah si Mamat tu. Ha? Entahlah. Omalah nak buat pilihan. Dia masih yang tentukan.